أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لهدى ورحمة Yeah.
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها. ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Maka bertakwalah, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta daripada kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Dan apabila telah sampai berlakunya hukuman mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa daripada bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan setiap umat, ada segolongan yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibahagi-bahagikan dalam kelompok-kelompok. Hingga apabila mereka datang, Dia, yakni Allah berfirman, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, atau apakah yang telah kamu lakukan?
dan berlakulah perkataan janji azab ke atas mereka kerana kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat lagi berkata-kata. Adakah mereka tidak memerhatikan bahawa kami telah menjadikan malam agar boleh mereka beristirahat dan menjadikan siang untuk beramal? Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semuanya datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung ganan yang engkau menganggap tetap di tempatnya, padahal itu berjalan seperti awan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha teliti dengan apa yang telah kamu lakukan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin.